Untuk Mali, sarang ibu guru Sri, jagi miringang alit-alit melajah bahasa Bali, nganinin indek aksara arga suara. Nanging, sedurung ngawitin pepelajahan, indayang saya dayang dumun, buku lan alat tulis, keanggen nyatet materi sane kerasa penting. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan ibu guru Sri. Hari ini akan sebelum lanjut ke materi, ibu guru akan sampaikan dulu capaian pembelajarannya. Pertama, peserta didik dapat menelaah aksara Bali arda suara. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan jenis penganggi arda suara. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis contoh dan jenis aksara arda suara pada teks wacana beraksara Bali. Yang keempat, peserta didik dapat membuat kata yang berisi aksara arda suara dalam tulisan aksara Bali. Yang kelima, peserta didik dapat mengevaluasi kata beraksara Bali terkait aksara arda suara. Yang keenam, peserta didik dapat menyimpulkan materi terkait aksara Bali, aksara arda suara. Oke, sani mangke materi indek aksara arda suara jadi. Indayang uratiang wacana maaksara Bali puniki. Ring wacana puniki wenten sesuratan krune sami mendaging aksara arti suara dalar pengangge aksara. Sedurung lanturing aksara arti suara patut keuningin dumun indek aksara Bali. Napi nih ke aksara Bali? Aksara Bali taler kesenggo anacaraka inggih punika silih sinunggil aksara tradisional ring Indonesia sani ngelimbah ring Pulau Bali. Aksara puniki utaminipun kaanggen nyurat bahasa Bali, bahasa Sansekerta lan bahasa Kawi. Napi nih ke pasang aksara Bali? Pasang aksara Bali inggih punika uger-uger lan aksara sami kaanggen tur patut ke uratiang ritat kanggo nyurat aksara Bali. Inggih lanturang ring soroh aksara Bali. Aksara Bali wenten tigang soroh inggih punika aksara Uryastra, aksara Swalalita, lan aksara Mudra. Aksara Uryastra inggih punika aksara Bali sane kaanggen nyuratang basa Bali lumrah sane nenten medaging campuhan basa Kawi miwah Sansekerta. Aksara Uryastra puniki sering kesenggo aksara jajar kumiri. Lantur aksara Swalalita inggih punika aksara Bali ni sani jangkep kanggen nyuratang basa Bali sani mawawa aksara wit saking basa Kawi lan basa Sansekerta. Aksara Mudra inggih punika aksara kediat mikan sani kaanggen nyurat japo mantra seluit niasa doa-doa miwa usada utawi indik penguruhan sani kebawas gaib utawi seindik-indik kediat mikan. Pengangge aksara Bali nika wenten tetiga inggih punika pengangge suara, pengangge arda suara, lan pengangge tengenan. Pengangge suara wenten kalih inggih punika pengangge suara hersua utawi suara pendek lan pengangge suara dirga utawi suara panjang. Pengangge suara hersua, luiri, sedong suara A,
ulu mesuara I, suku mesuara U, taleng mesuara E, taleng tedong mesuara U, pepet mesuara E. Pengangge suara dirge luire, ulu sari mesuara I, suku ilut mesuara U, taleng merepe mesuara I, pepet tedong mesuara U, taleng merepe tedong mesuara U. Antoring pengangge ardo suara. Pengangge ardo suara wenten papat inggih punika nanyo mawit saking suara iyo, gantungan lo mawit saking gantungan lo, guong utawi cakro mawit saking gantungan ro, miwah suku kembung mawit saking suara wo. Pengangge tengenan nike wenten papat inggih punika cecek mawit saking aksara ong, surang mawit saking aksara er, bisa mawit saking aksara eh, lan adek-adek nike kaanggen ngemademang utawi negul aksara. Inggih mangkin lanturang ring aksara ardo suara. Napi nika aksara ardo suara? Aksara ardo suara mateges aksara setengah suara utawi semi vokal. Wenten papat aksara baline sani kebaos aksara ardo suara. Inggih punika yo, re, lo, wo. Kebaos setengah suara duaning aksara ardo suara puniki meduwe wiguna kekalih preside sekadi aksara wianjana lan aksara suara. Yening ke surat mejajar ipun pinako wianjana utawi konsonan wangunyane manggah sekadi jati mulo inggih punika yo re lo wo. Urat yang contoh ring sor puniki. Niki wenten krune sengsaya. Wibawa sengkala miwah ketara. Ring sesuratan puniki mekesami ye relewa punika pinako wiancana utawi konsonan. Nah, coba anak-anak perhatikan huruf yang berwarna kuning. Nah, semua huruf yang berwarna kuning ini merupakan aksara ardo suara di mana fungsinya adalah sebagai konsonan atau wianjana. Jadi dia ditulis sejajar bukan menggantung. Yening ke surat megantung ipun pinake suara wangunyani mewah dados pengangge ardo suara inggih punika nanio guung gantungan lo miwah gantungan wo utawi suku kembung. Urat yang contoh ringsor puniki wenten sesuratan krune tabio nike ngangen nanio yo nyane satuo wo nyane ngangen suku kembung. Suklo, lo nyani ngangen gantungan lo, miwah sanro, ro nyani ngangen gantungan ro. Aksara ada suara ring sesuratan puniki, pindah ke suara utawi vokal, wangun nyani muwah dados gantungan ardo suara. Makin urat yang contoh, sesuratan sani iwang. Yeh, kruna sani mewarna barak tulisannya niki contoh sani iwang. Surat kruna tabio iwang yening ke surat mejajar tabia niki ngangen wo utawi tabia ngangen wisarga ha niki iwang sesuratan satuo iwang yening ke surat mejajar sekadi satua utawi satu a niki iwang sani patut nike ke surat ngangen gantungan woi.
aksara ada suaranya niko ke surat megantung. Punika kan punika talaring sesuratan sukle iwang yening surat sukle niki ke surat mejajar niko iwang sani patut megantung dados gantungan lo candro iwang yening ke surat candera sani patut candro ngangen gantungan re re nyani megantung. Melarapan kewentenan punika ugar-ugar sesuratane kadi puniki. Saneka pertama, seluiring krunalingga kali kecap sane silih sinunggil kecap nyane aksara arda suara. Arda suara punika sekadi wiancana kesurat mejajar iwang yening kesurat ngangen gantungan. Jadi jika kata dasarnya merupakan dua suku kata dan salah satu suku katanya adalah aksara arda suara, maka arda suaranya itu berfungsi sebagai wiancana atau konsonan, jadi ditulis sejajar. Contohnya nih, berak. Kruna berak ketulis mejajar. Iwang yening ke surat megantung sekadi berak ke iwang. Sesuratan kruna buen nike ngangen wo nike ke surat mejajar buen. Iwang yening ke surat megantung sekadi sesuratan sane mewarna barak puniki kruna buin kesurat ngangen gantungan wo dados nyane buin nike iwang. Selanturnya ne kruna belik nike kesurat mejajar iwang yening kesurat megantung sekadi kruna sane mewarna barak niki belik nike iwang sane patut belik. Lantur ring kruna beling. Nah, nika kruna beling taler ke surat mejajar iwang yening ke surat megantung sekadi kruna beling. Niki sesuratan sani warna mabarak niki sesuratan sani iwang ye. Lantur contoh sesuratan aksara ada suara sani sekadi wiancana ke surat menjajar nika wentan kurna sere tua lemah kiul biu selo tieng miwah tiang. Kruna-kruna rengsar puniki ada suara nyane sekadi suara umpami telaga putra satu biasa rano titiang. Nyurat telaga patut menggantung iwang yening ke surat mejajar. Muratiang sesuratan sani warna selam niki sesuratan sani patut sani warna barak sesuratan iwang. Nyurat kena telaga sesuratan sani patut ilang yening menggantung punika tanda ring kruna putra ngangen gantungan ro satu ngangen suku kembo biasa ngangen anyo krana ngangen gantungan ro miwah titiang ngangen nanyo. Sejeruning kruna lingga, yening kecapereng ajeng ro utawi guo or surang utawi ro rifo lare sering pungkur nyane wenten aksara wiyanjanana. Aksara wiyanjanana punika kegantosin antuk no rambang umpami margarano runo
warna, tuke rena, rena. Jadi jika ada kata dasar yang suku kata di depannya atau suku kata pertama re, baik itu gulung, surang ataupun rerepo, dan di belakangnya ada aksara wianjana na, maka aksara na nya diganti dengan merambat. Perhatikan penulisan kata di bawah ini yang hurufnya berwarna kuning, di mana nunya telah berubah menjadi merambat, kemudian tanda krona nunya berubah menjadi merambat. Begitu juga dengan kata warna, suka renang, dan rana. Ada suara re miwah le temenang mepeket, patut kegentusin antuk re ripe miwah le lenge. Umpami, kruna lekat, le nyanyi kegentusin antuk le lenge. Nah, artinya ada suara re dan le tidak boleh mepeket, maka diganti dengan re ripe dan le lenge. Diperhatikan lagi, kata yang berwarna hitam itu adalah kata yang benar, sedangkan kata yang berwarna merah adalah kata yang salah. Kruna rerah, jadi kata rerah hanya memakai rerepe karena terwenang renike mepepet, tidak boleh re itu dikasih pepet, jadi diganti dengan rerepe. Begitu juga dengan kata renang, lengi, serpak, dan berpihak. Gantungan le wenang mepepet, sakiwanten gantungan re dan wenang mepepet, begantusin antuk gung matelak. Umpami le ganjer, re kuak, lontong, ngeres naim. Sejeroning angkepan kruno, yening penguntap krunane ring anceng nemen, raris kecap krunane ring ungkur mepengawet arerepo, nenten kesurat guung celak, nanging patut megempelan arerepo. Umpami, wenten rego satwo, tiap pernat sampung ngetik. Jadi, guung celak tidak berlaku pada gabungan kata. Nah, demikian tadi materi tentang aksara ada suara, pengangge ada suara, dan contoh-contoh penggunaan aksara ada suara.